Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-mukarramun para kiai hadir di tengah-tengah kita, beliau Bapak Dr. Samsul Munir. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah dan Madrasah Salafiyah. Hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, yang sebenarnya memang beliau itu aslinya dari Surabaya. Itu beliau sekarang bertugas di UNSI selaku pembantu rektor 3 di Wonosobo. Beliau itu karyanya sudah sangat banyak sekali, tulisannya banyak sekali. Oleh karena itu, karena beliau tahu di sini di spotan, jadi langsung kita minta untuk menyampaikan sedikit barangkali bernostalgia dulu kelasnya di mana, akhirnya masih miliknya di mana, ya. Jadi beliau pernah tinggal di sini dan santri di Salafiyah. Dan oleh karena itu, dengan kehadiran beliau, mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi, memberikan semangat kalian untuk terus belajar dan terus berkarya. Salafiyah, alhamdulillah, tahadus bininya binyamah, itu alumninya sudah banyak yang jadi orang. Kiprah di tengah masyarakat. Beliau sekarang di dunia akademis, oleh karena itu mumpung hadir di sini, ya. Nanti mudah-mudahan kalian akan meniru perjuangan beliau, ya. Bahkan mungkin sampai profesor barangkali, ya, doktor dan sebagainya. Itu saja sebagai pengantar dari kami, mewakili dari jajaran pengasuh dan pengurus. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk memberikan sepatah dua kata kepada para santri kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.